Halo guys, gue Mr. Hilmi. Kalian mau jadi kuat seperti Bobo Boy? Ayo ikutin tutorialnya. Pertama-tama kalian ganti dulu bajunya menjadi rider jacket. Setelah itu pergi ke Max dan pakai pasifir. Dan jangan lupa untuk memakai topi. Setelah itu ganti warna bajunya. Nah, pakaiannya sudah mirip dengan Bobo Boy kan? Setelah itu pindahkan pasifir ke atas topi Bobo Boy. Lalu jangan lupa untuk membuat senjata Bobo Boy-nya. Pertama-tama pergi ke item lalu klik right hand. Lalu cari scalpel untuk senjatanya Bobo Boy. Setelah itu kalian ubah posisi scalpel sesuai keinginan kalian. Yang ini untuk mengubah posisi dan yang ini untuk memperbesarkan dan mengecilkan senjatanya. BTW, cara mengubah posisi pasifir sama dengan mengubah posisi scalpel. Jangan lupa untuk mengubah warna senjatanya. Lakukan hal yang sama untuk senjata yang satunya lagi. Widih, udah jadi kan? Tinggal gelut nih. Kayaknya ada yang kurang nih. Oh iya, kita belum kuat nih. Ganti menjadi karakter perempuan dan menggunakan dress of Alice. Angkat karakter laki-laki itu dan menjadi besar. Setelah menjadi besar, jatuhkan laki-laki itu ke lingkaran hijau. Dan selamat, Anda udah menjadi Bobo Boy terkuat dan siap untuk memberantas para musuh-musuh.